Kedisiplinan merupakan salah satu kunci kesuksesan seseorang. Dan kedisiplinan merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai semua yang diinginkan. Hidup ini penuh dengan berbagai peraturan serta hukum yang mengatur tata perilaku manusia, di mana setiap kedisiplinan yang kita lakukan pasti akan menuai banyak pencapaian dan penghargaan. Sebuah konsep hidup yang dapat dipahami secara umum dan menakjubkan, namun terkadang sulit diperhatikan. Apabila Anda bersikap adil dan jujur kepada orang lain, balasan atau penghargaan yang Anda terima akan setimpal, bahkan dapat melebihi apa yang Anda berikan sebelumnya. Kuncinya hanya satu, yaitu kedisiplinan. Terkadang, disiplin sering sekali disebut sebagai tantangan kepada diri sendiri, yang sulit untuk dilakukan. Dan tidak semua orang bisa menerapkan esensi dari kata disiplin. Disiplin merupakan hal yang harus ditanamkan sejak masa kecil, karena seseorang akan terbiasa untuk melakukan sesuatu. Dengan disiplin yang sudah dibiasakan, maka kesuksesan akan menjadi satu kemungkinan, bukan kemustahilan. Dan disiplin merupakan salah satu modal untuk meraih kesuksesan. Melalui kedisiplinan, maka percayaan diri akan timbul dalam diri untuk dapat meraih kesuksesan. Melalui kedisiplinan, karakter seseorang akan terbangun dan mampu mengubah segala ketidakmungkinan menjadi suatu kepastian. Jaminan kesuksesan tidak 100% ada di dalam kedisiplinan, karena kesuksesan tidak datang dengan sendirinya. Kesuksesan itu perlu diusahakan. Dan kesuksesan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak akan ada kesuksesan tanpa adanya kedisiplinan.